Meski disibukkan dengan jadwal show-nya bersama grup band Gigi, Dewa Bujana rupanya sedang mempersiapkan diri untuk merilis album solo terbarunya di tahun ini. Album ke-8 ini pun dipercaya Dewa Bujana mampu mengobati rasa rindu para penggemarnya yang sudah menanti karya terbarunya. Jadi dari tahun 2012 saya rutin rekaman di Amerika. Album sebetulnya sekarang udah album ke-8. Dari tahun 97 kan sekarang album ke-8, cuman dari di internasional rilis sudah 4 album instrumental live recording di Woodstock waktu itu. Ya semakin banyak orang bisa mengerti juga lagu-lagu instrumental seperti apa kan karena sisinya beda.